Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my students. Good morning. How are you? Alhamdulillah, Mister Rumi is fine too. Today, Mister would like to give you the second English online material, and it is about feelings. You can find this material in your book, page number 45. Jadi hari ini Misura akan memberikan materi tentang feelings yang bisa kalian jumpai di buku kalian di halaman 45. Are you ready to get this material? Oke, okay, now let's start. What is feelings? Apa itu feelings? This is our first point of this material. Feelings are emotions that we have naturally as human. Feelings adalah emosi atau perasaan yang kita miliki secara natural atau secara fitrah sebagai manusia. So, how to express feelings? Lalu, bagaimana mengekspresikan perasaan? This will be our second point of this material. To express feelings, we have to use adjective. Untuk mengekspresikan perasaan, kita membutuhkan adjektif. Do you know what is adjective? Apa kalian tahu apa itu adjective? In bahasa, adjective is kata sifat. Dalam bahasa Indonesia, adjective adalah kata sifat. Let's study these examples: sad, sedih, happy, senang, angry, marah, ugly, menyenangkan, beautiful, cantik. sleepy ngantuk thirsty haus hungry lapar funny lucu proud bangga bored bosan only kesepian Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello my students good morning How are you Amazed Heran Tired Lelah capek letih hopeless putus asa hopeful penuh harap cold kedinginan beautiful cantik guilty merasa bersalah so how to express feelings jadi bagaimana mengekspresikan perasaan we have known that when we want to express feeling we will need adjective kita telah tahu bahwa ketika kita ingin mengekspresikan perasaan kita akan membutuhkan kata sifat And we also know the examples of adjectives dan kita sudah belajar beberapa contoh dari kata sifat. Furthermore, please study this dialogue. Asking someone feelings. Menanyakan perasaan seseorang. When we want to ask someone's feelings, please use this sentence. Ketika kita ingin menanyakan perasaan seseorang, bisa digunakan kalimat berikut ini. How do you feel? Bagaimana perasaanmu? Oke, okay, remember the keyword is how and feel. Oke, okay, ingat? Kata kuncinya adalah pada how dan feel. How artinya bagaimana, feel artinya perasaan. Sedangkan do you untuk menanyakan kepada siapa kalian menanyakan perasaan. Perhatikan setiap contoh berikut ini. How do you feel? Bagaimana perasaanmu? How does she feel? Bagaimana perasaan dia perempuan? How does he feel? Bagaimana perasaan dia? Laki-laki. Remember, the keyword is how and feel. Expressing feelings. Mengekspresikan perasaan. So, when we express our feelings, Please use this sentence. Jadi, untuk mengekspresikan perasaan kita, maka gunakanlah kalimat berikut ini. I feel blah blah blah. Or I am blah blah blah. Remember, the key word is I feel. Or I am. Titik-titik tersebut bisa diisi dengan bagaimana perasaan kalian. Di sini ada dua cara untuk mengekspresikan perasaan. Yang pertama menggunakan I feel titik-titik, atau I am titik-titik. Perhatikan contoh. I feel happy, saya merasa senang. Jadi, titik-titik tersebut diisi dengan bagaimana perasaan kalian. I feel happy, saya merasa senang, atau gunakanlah kalimat: "I am happy, saya." merasa senang. Jadi, I feel happy dan I am happy artinya sama. Boleh menggunakan salah satunya. Kemudian, if you want to ask someone's feeling and someone's feeling respond to you, they will use this sentence. She feels blah 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 or she is blah 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 blah. He feels blah 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 or he is blah 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 blah. Jika kalian menanyakan perasaan seseorang, maka seseorang itu akan menjawab seperti pada kalimat berikut ini. She feels or she is. He feels or he is. Sama seperti contoh tadi, titik-titiknya itu diisi dengan kata sifat atau adjective. Boleh menggunakan she feels, boleh menggunakan she is. Boleh menggunakan he feels, boleh menggunakan he is. Perhatikan contoh berikut ini. She feels sad atau boleh she is sad. Dia sedang bersedih. He feels bored atau bisa menggunakan he is bored. Dia merasa bosan. Do you get it? Oke, okay, next move. The next slide. Let's be an expressive. Mari kita menjadi ekspresif. This is an assignment for you. so please do your best to finish this assignment because mr role is serious to give this assignment and is serious to accept your assignment i will give you a mark for the report so mr Rol will really need your done assignment Jadi, Ini adalah tugas untuk kalian Untuk mempersiapkan nilai Yang akan Miss Nurul Cantumkan di dalam rapor, Ya Jika uh, Beberapa minggu lalu Miss Nurul memberikan tugas Tetapi beberapa juga Yang hanya mengumpulkan tugas Bagi yang belum mengumpulkan Maupun yang sudah mengumpulkan Silahkan persiapkan uh, tugas ini dengan baik karena Miss Nurul serius untuk memberikan tugas ini dan serius untuk menerima tugas kalian Miss Nurul akan memberikan nilai untuk Miss Nurul masukkan ke dalam rapor tugas itu apa? please make a short greeting video to welcome Ramadan with your expressive face body language and intonation Buatlah video ucapan pendek saja untuk menyambut bulan Ramadan dengan mimik wajah yang ekspresif, bahasa tubuh yang ekspresif dan juga intonasi yang tepat dan ekspresif. With the text Dengan teks yang sudah Miss Nurul siapkan. Jadi semuanya sama, teksnya sama, ya. Tinggal kalian belajar untuk speaking dan juga expressing. Tinggal kalian belajar untuk uh, bicara dan juga mengekspresikan di depan kamera. Oke, ini dia teksnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, I am your name from grade 6 Muhammadiyah School. Would like to say, may all of us find peace on this Ramadan. Happy Ramadan Karim. Silahkan latihan untuk membaca ini dengan baik dengan pronunciation yang baik juga dengan ekspresi yang terbaik juga ya dengan video yang terbaik dengan performance yang terbaik untuk menyambut Ramadan ini ya supaya nanti misuruh bisa menilainya dengan baik juga sudah saya siapkan teksnya tinggal kalian bagaimana cara speaking dan juga ekspresi and this is the profession dan ini ketentuan dari video tersebut. Duration max 30 second. Durasinya maksimal 30 detik. Maksimal 30 detik. Boleh kurang tetapi tidak boleh lebih. Landscape and lighted video. Videonya dibuat landscape atau tidur dan lighted. Harus terang. Jadi, jika ingin mengambil video, maka ambillah ketika terang, jangan ketika gelap, atau jika mempunyai flash, hap, flash handphone, nggak apa-apa. tapi lebih baik diambil videonya itu ketika siang pagi ataupun ketika cahayanya terang. dan carilah background yang terbaik. jangan background yang misalkan backgroundnya ada pakaian pakaian kalian. jangan background yang ada mungkin kamar yang berantakan jangan jadi ambillah background yang terbaik ya oke okay, next presentable performance nah gunakanlah penampilan yang sopan rapi berjilbab ya yang baik yang terbaik karena ini untuk greeting for ramadan jadi untuk mengucapkan selamat datang ramadan jadi presentable performance is needed. Jadi per, uh, penampilan terbaik atau yang rapi dan sopan itu sangat dibutuhkan. Oke? Okay? Obvious speaking. Berbicara dengan jelas. Berbicara dengan jelas. Ya, pronunciasinya juga bagus dan satu lagi expressing. Oke, okay? ekspresinya itu meliputi wajah bahasa tubuh dan juga intonasi speaking termasuk. Oke. Okay? The deadline Tuesday 21 April. Dan batas waktunya sampai hari Selasa tanggal 21 April Miss Nurul akan menunggu. Jika melewati deadline tersebut, maka Miss Nurul tidak akan menerima tugas itu. Karena Miss Nurul akan segera Menilainya akan segera memproses video-video itu. Oke, okay? do you get it? Thank you for watching. Terima kasih sudah menonton. I hope this will be helpful for you to study English at home. Saya harap ini akan bermanfaat untuk kalian yang belajar bahasa Inggris di rumah aja. Happy learning at home, guys! Marhaban, ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.